Hari pertama itu yang paling banyak adalah korban yang shock, Mas. Shock artinya kondisi psikis mereka, yang menyaksikan ada bapak ibunya mungkin atau anggota keluarganya yang terkena longsoran. Nah, mereka yang kondisinya langsung bisa ditahan di situ, ya kita tahan di situ, tapi ada beberapa kemarin yang langsung dirujuk ke sini. Nah, itu. Berapa banyak yang dirujuk ke sini? Berapa? Yang dirujuk ke sini ada dua. Terus yang satu membaik, yang satu dirujuk ke rumah sakit umum. Itu karena shock. Awal pertama ya karena shock. Maksudnya gangguan psikisnya. Kalau yang sekarang yang ada di sini ini tinggal ada 3 pasien ya dengan biasa lah, lansia dan batuk sesak sama gangguan lambung itu saja. Sama jantung, memang riwayatnya punya penyakit jantung.